Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Ingatlah, pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya." Quran Surat Al-Isra ayat 71. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman pasti akan terus berganti. Masa ke masa akan terlampaui dan hanya akan mengisahkan cerita dan sejarah. Di bumi ini tidak akan pernah luput dari manusia-manusia munafik dan dari pengkhianatan. Manusia-manusia dipenuhi sifat kedengkian dan keserakahan. Di negeri ini, kemiskinan semakin merajalela. Siapapun selalu ingin menjadi penguasa, agar harga diri mereka tidak direndahkan dan agar tidak dipermalukan. Perselisihan dan perpecahan semakin meluas antar individu ataupun antar kelompok. Setiap zaman atau setiap masanya akan selalu muncul kekacauan dan kerusakan di berbagai penjuru bumi ini. Namun semua yang terjadi di langit maupun di bumi ini hanyalah atas seizin dan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk makhluk-makhluk di bumi ini. Dengan begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengirim kekasihnya pada setiap zamannya dalam bentuk wadah yang berbeda-beda dan akan terlahir kembali secara berulang-ulang. Sebelum wadah itu lahir ke dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyusun dan mengaturnya dengan sempurna. Dan ketika wadah itu lahir ke dunia, Allah selalu membimbing dan menjaganya hingga ia tumbuh dewasa. Pada setiap zamannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memilih seorang manusia yang akan menjadi utusannya untuk menjadi sebagai pemberi peringatan dan pemberi petunjuk kepada masyarakat manusia yang telah salah jalan, agar mereka kembali untuk melakukan kebaikan dan agar kembali pada jalan ketuhanan. Pada zaman Nabi dan Rasul, kekasihnya selalu lahir dengan wadah yang berbeda-beda. Karena setelah tidak ada lagi Nabi dan Rasul, maka muncullah wadah yang akan menjadi sebagai pewaris dan penerus Rasul. Walaupun menjadi wadah pewaris dan penerus Rasul, tetapi tugasnya hampir sama dengan tugas Rasul, yaitu menyebarkan tauhid yang sebenarnya dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Setiap kemunculan kekasih pilihan Allah pada setiap zamannya untuk menjadi sebagai tangan dan kaki Allah di muka bumi ini, sehingga melalui kekasihnya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dikenal oleh makhluk-makhluk yang ada di bumi ini, termasuk manusia. Dan kemunculan seorang manusia yang menjadi sebagai tangan dan kakinya pada zaman sekarang ini diberi gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Nur Muhammad adalah jembatan penghubung antara Allah dengan makhluk-makhluk di bumi ini, termasuk manusia. Maka setiap zamannya, Allah selalu memilih wadah yang berbeda-beda untuk menjadi kekasihnya, yang dimana di dalam wadah kekasihnya itu terdapat Nur Muhammad. Dan lewat wadah kekasihnya itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dikenal oleh makhluk-makhluk yang ada di bumi ini, termasuk manusia. Allah mengirim utusan di muka bumi ini selain untuk menjadi sebagai pemberi peringatan dan pemberi petunjuk, karena Allah ingin dikenal oleh makhluk-makhluk di bumi ini, bukan hanya sekedar untuk diakui saja. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Aku adalah perbendaharaan tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka kuciptakan makhluk." Pernyataan bernada metaforis ini, bahwa Al-Khaliq
ingin dikenal oleh makhluknya, mengandung sebuah pesan tersirat yang sangat dalam maknanya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala yang ada dengan cinta dan kasih sayangnya. Dengan demikian, bentangan alam semesta lahir karena semangat cintanya. Segenap makhluk yang ada di dalamnya, termasuk manusia, lahir karena cinta dan terwujud dari citranya. Ibnu Arabi menjelaskan hal ini dengan sangat indah. Karena manusia ada berdasarkan citra ilahi, dia pun menjadi tidak tahan apabila terpenjara. Lalu Tuhan membebaskannya dari keterpenjaraan itu melalui nafas yang maha pengasih. Karena nafasnya adalah sifat dari cintanya. Dengannya, Tuhan menggambarkan dirinya dalam kata-kata, "Aku ingin dikenal." Zat yang maha kuasa menciptakan manusia melalui nafas yang maha pengasih. Itulah mengapa nafas ilahi ini identik dengan eksistensi alam semesta. Alam semesta pun mengenalnya sebagaimana yang diinginkannya. Dengan demikian, alam semesta ini identik dengan rahmat dan kasih sayangnya. Imam Al-Mahdi hanyalah sebuah gelar yang diberikan kepada manusia utusan Allah yang muncul pada zaman sekarang ini. Kebenaran yang sebenarnya bahwa Imam Mahdi akan selalu ada pada setiap zamannya, hanya saja di setiap zamannya sebutannya saja yang berbeda. Imam Mahdi adalah seorang pemimpin yang mendapatkan petunjuk langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi dan Rasul saja adalah seorang pemimpin yang mendapatkan petunjuk langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sebelum ada Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi pada zaman sekarang ini, sebenarnya Imam Mahdi sudah ada juga pada zaman dulu. Makanya akan selalu muncul manusia-manusia pilihan Allah yang akan menjadi Imam Mahdi dalam bentuk wadah yang berbeda-beda. Setelah tidak ada lagi Nabi dan Rasul, maka muncullah manusia-manusia pilihan Allah yang menjadi khalifah Allah, yang akan menjadi pemimpin seluruh makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi ini. Kehadiran manusia utusan Allah yang menjadi sebagai pewaris dan penerus Rasul pada zaman dulu disebut sebagai Wali Kutub. Sosok Imam Mahdi adalah manusia biasa, tetapi bukan manusia biasa. Maksudnya adalah bahwa sosok sang khalifah ataupun Imam Mahdi tampak johirnya hanyalah manusia biasa saja, tetapi di dalam hati dan jiwanya dipenuhi oleh cahaya Allah, dan di dalam dirinya memiliki kemampuan ataupun kekuatan yang sangat luar biasa, sehingga kekuatannya itu tidak mampu dijangkau oleh akal dan pikiran manusia. Kami seringkali mengatakan kepada sobat semua, kalian boleh percaya atau tidak dengan informasi yang kami sampaikan ini. Terserah kalian saja, yang penting kami sudah berusaha berbagi informasi ini. Kalian jadikan saja informasi ini adalah sebuah cerita dongeng, atau jadikan saja informasi ini sebagai bahan referensi untuk diri kita masing-masing. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.